Hadis yang ke-58 wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sallal bardain dakhalal jannah. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa solat di bardain, bardun maknanya sejuk, bardain dua waktu sejuk, dua waktu dingin, maka masuk syurga dia. Iaitu dua waktu dingin ni apa? Solat subuh dengan solat asar. Solat subuh mula-mula pagi memang sejuk lah, nak masuk ke malam. Solat asar, kenapa solat asar? Kerana daripada perubahan panas kepada sejuk. Kalau memang dalam keadaan sejuk, kita takkan rasa benda tu sejuk sangat ke, tak sejuk sangat ke. Tapi kalau ada perubahan panas tiba-tiba sejuk, kita akan rasa lebih sejuk lagi keadaan tu. Sebab tu solat asar kenapa disebut bardain? Kenapa tak solat maghrib? Kenapa tidak solat isyak? Sebab perubahan daripada panas tiba-tiba ke sejuk. Jadi sesiapa yang solat bardain, maknanya dua waktu solat, maka dia masuk syurga. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kan? Kita cuba bayangkan kita hidup 1400 tahun yang silam. Solat subuh sampai sekarang orang susah. Solat subuh, eh? Solat asar, senang je solat asar. Dulu orang bekerja, katakan bertani. Tiba-tiba nak berhenti untuk solat. Kan? Maka susah bagi dia. Tangan dah tengah kotor, kaki tengah kotor dengan tanah dan sebagainya. Tiba nak berhenti solat, agak susah. Sekarang kita kerja ofis. Bila ambil masa tu kan, tak agak susah. Ni kalau kita bayangkan dulu, macam mana susahnya. Jadi hadis ini, dua maksud. Yang pertama maksud dia, solat subuh dengan asar itu sendiri. Yang keduanya, susah nak membuat sesuatu amalan. Dan kita berusaha ke arah itu, masuk syurga kita. Maknanya, sesiapa yang membuat benda yang ketaatan yang dia susah nak buat, tapi dia berusaha untuk buat, maka masuk syurga dia. Jadi di sini dia ada dua maksud. Satu memang direct, kan? Maksud yang keduanya benda yang susah nak buat. Jadi kadang-kadang, lebih baik kakak sekalian, kan? Ada ibadah-ibadah kita susah nak buat. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ibadah macam rezeki makan, eh? Ibadah ni macam rezeki makan. Kalau dalam konteks makan, ada orang boleh makan ayam, tak boleh makan daging. Ada orang suka makan seafood, tapi tak suka makan ayam. Ada orang yang suka makan seafood, daging, tak boleh makan sayur. Ada orang suka sangat makan sayur, tak boleh nak makan daging. Jadi ibadah macam tu. Ada orang yang suka sembahyang, sembahyang suka sangat, sedekah susah. Ada orang sedekah bukan main, sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini. Tapi puasa tak tahan. Ada orang tiap-tiap tahun 2-3 kali pergi umrah, ibadah haji, ibadah umrah tu memang suka, syok dia. Sampai bangla jual jubah kat Mekah tu kenal lah. Kakak, beli-beli kakak. Murah-murah kakak, kenal. Setahun 3 kali pergi umrah, 2 kali kenal bangla tu. Jadi benda yang mudah teruskan, benda yang susah kita kena belajar untuk buat. Itu nilaian keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang suka sembahyang, kan? Kita suka majlis ilmu, tapi bersedekah kurang, belajar untuk bersedekah. Kita bersedekahnya bagus, alhamdulillah, kan? Sembahyangnya kurang, belajar untuk memperbaiki sembahyang. Di mana belajar untuk ibadah yang kita susah, itu keredaan Allah. Jadi hadis ini mengenai dua solat yang susah, kan? Iaitu pertama solat ini sendiri, yang keduanya ibadah yang susah. Siapa yang buat itulah keredaan Allah, dan dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga, eh?